ribuan peserta memadati pawai adat dan budaya Nusantara se-Kabupaten Pinrang yang digelar di Kabupaten Pinrang, Kamis 13 Februari 2020. Seperti diketahui, pawai adat dan budaya ini diselenggarakan oleh Panitia Hari Ulang Tahun Kabupaten Pinrang untuk memeriahkan peringatan HUT Kabupaten Pinrang ke-60 tahun 2020. Bupati Pinrang Irwan Hamid bersama Wakil Bupati Pinrang, Dr. Andes Haji Alimin MSI, hadir secara langsung di Tribun Kehormatan untuk menyambut seluruh peserta pawai yang baru pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Pinrang. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pinrang, Haji Andi Sri Widayati Irwan, hadir untuk melepas secara langsung pawai ini yang mengambil tempat di Lasinram Park Kabupaten Pinrang. Antusias warga pun tidak terbendung untuk menyaksikan beragam pakaian adat Nusantara yang dipakai oleh ratusan barisan yang berasal dari organisasi perangkat daerah dan organisasi-organisasi yang ada di Pinrang. Bupati Pinrang Irwan Hamid pun telah mencetuskan agar kegiatan ini dijadikan agenda tahunan agar memupuk rasa solidaritas antar semua suku, adat, dan budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu menyedot wisatawan untuk hadir secara langsung menyaksikan pawai yang syarat dengan nilai-nilai persatuan dan mempertahankan adat istiadat serta kearifan lokal Indonesia.